Sementara itu, kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku telah menyiapkan barang bukti berupa rekam digital percakapan antara Peggy dengan adiknya Dede Kurniawan saat tanggal kejadian berada di Bandung, Jawa Barat. Ya, dengan bukti itu, kuasa hukum Peggy yakin kliennya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Fokus Mas Tony untuk pra-peradilan, bukti-bukti apa yang akan dibawa oleh tim kuasa hukum pada sidang pra-peradilan 24 Juni nanti? Ya, kalau bukti-bukti ya sudah kami siapkan, kalau memang dari posita yang kami ajukan ini kan bahwa Peggy Setiawan tidak terlibat dalam kasus tersebut, kami sudah menyiapkan saksi-saksi dan bukti-bukti dari akun media sosial. Termasuk terakhir ada chat ya dalam inbox itu antara Peggy Setiawan dengan Dede Kurniawan yang menyatakan bahwa memang pada saat kejadian itu berada di Bandung, sampai yang mempertanyakan kepada Dede Kurniawan, ada kejadian apa sih kan begitu. Nah, pasti kami sudah siapkan ya, baik saksi-saksi maupun bukti-bukti lainnya. Cuma yang jauh lebih penting ya, kembali lagi, pra-peradilan itu ya, itu meminta kepada, kami mempersoalkan kepada penyidik ya, agar menunjukkan alat bukti yang digunakan oleh penyidik untuk menetapkan klien kami sebagai tersangka. Sebenarnya itu yang paling penting. Jadi pra-peradilan ini lebih kepada syarat formal ya, ditempuh tidak dalam menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Termasuk ya, klien kami tidak pernah diperiksa sebelum ditangkap. Oke lah, kalau klien Peggy alias Perong sesuai DPO, mungkin bisa saja tidak dilakukan pemeriksaan sebagai saksi sebelum tersangka. Karena DPO jelas melakukan bersama-sama. Ini masalahnya Peggy Setiawan, orang yang berbeda dengan Peggy alias Perong. Nah, berarti kalau orang lain yang dicurigai, seharusnya ya, itu harus ditempuh dulu. Ya. Baik pemanggilan-pemanggilan terhadap saksi, ya, terhadap Peggy Setiawan, maupun pemeriksaan Peggy Setiawan sebagai saksi. Nah, ini kan tidak dilakukan. Langsung ditangkap, kemudian tersangka, diberitahukan, kemudian ditahan. Nah, maka ini menjadi objek atau menjadi materi pra-peradilan nanti. Gitu.